tidak enak. Astagfirullahaladzim, saya mulai, aduh, sesak di dada. Saya mulai lemas. Bisa dijelaskan. Tadi Anda jarang sekali mengucapkan sepatah kata pun ketika melakukan diri nyali. Kenapa seperti itu? Ya. Anda takut kah? Atau Anda berusaha untuk tenang? Atau bagaimana? Dua-duanya sih. Dua-duanya? Habis ya. Banyak apa suara-suara aneh ya. Ya. Kayak suara erangan. Oh, atau teriak-teriakan. Atau ya, seperti orang disiksa lah. Baik. Seperti orang perempuan atau? Ada laki, ada perempuan. Baik. Henry, tapi bagaimanapun Anda tidak berhasil melatih nyali. Ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ya. Kan? Karena mungkin bisa menemani. Kang Henry? Ya. Bisa jalan kan? Ingin saya tanyakan,
mengenai Henry tadi. Ketika tadi ditanya dengan siapa kita berbicara, dia sempat menyebutkan Reba. Reba. Mungkin bisa dijelaskan, sosok apa itu? Dari mana dia? Jadi ya, masih yang di sini, yang saya bilang tadi. Yang tadi sebelumnya, dia mengganggu dari sebelah kanan. Iya. Banyak kanan. Ketika Henry menghadap ke sini, yang dari belakang, istri yang masuk. Masuk, iya. Tadi kita sempat melihat bahwa dia sempat terjatuh. Kemudian, dia sempat bangkit. Terlebih dahulu, kemudian jatuh lagi. Ya, awalnya dia masih bertahan, artinya kebingungan siapa. Ya. Karena berat. Berat, akhirnya dia kolaps dan akhirnya memang kita menjemput peserta kita. Kita akan segera menjemput peserta ketiga di lokasi nyali. Silakan ikuti. Kan, ada peserta sini. Sini? Ya, baik. Sekarang buka penutup mata Anda. Silakan hadap ke bawah terlebih dahulu. Selesaikan penglihatan Anda dengan cahaya yang ada di lokasi nyali kita. Sudah nyaman? Oke. Okay. Sudah? Sudah nyaman penglihatannya? Sudah? Belum. Sepertinya dia masih mengumpulkan ya. Oke, okay, baik. Dengan siapa saya berbicara? Aku Tami. Tami? Iya. Baik. Tami, Anda adalah peserta ketiga di lokasi nyali ini. Peserta pertama interaksinya begitu banyak, yeah. Peserta kedua bahkan sempat mengalami gangguan yang begitu ekstrim, hingga kerasukan. Oke, okay. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Jelas. Selama Anda melakukan uji nyali, tentunya satu buah lilin sebagai satu-satunya penerangan Anda akan kami berikan. Mungkin itu perlu dikasih tahu. Okay. Ya, area lari mungkin. Areanya. Kita akan kasih tahu, ada area-area tertentu? Sudah bisa ada di sini. Di dalam juga ada, bisa masuk ke dalam di sebelah sini, di sebelah sana. Terus juga di ruangan sebelah sini. Oke? Oke. Kembali ke bagian depan. Sekali lagi, tadi Kang Arief juga sudah menjelaskan beberapa area. Ya. Anda harus mengeksplorasi, Anda bisa berada di sini, Anda juga harus mengeksplorasi gang. Silakan masuk dalam gang, mendekati, kemudian ke gang sebelah sini juga. Pun. Begitu pun juga di dalam kamar. Baik, Tami, silakan dipegang. Selagi Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali, Tami, ya. Sudah jelas? Jelas. Anda sudah siap? Siap. Sepertinya memang energi ya, sudah. Ya. Sepertinya mereka basah. Begitu susah. Menyalakan. Bismillah. Tami, selamat beruji nyali. Tami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buat saudara-saudaraku, aku di sini nggak ganggu. Aku cuma bersilaturahim aja di sini. Aku nggak ganggu. Niat aku baik. Kalian tahu aku tahu kalian. Udah ada mulai suara terdengar seperti gonggongan di sebelah kiri aku. Assalamualaikum. Misi. Udah ada suara di sebelah kanan aku. Sama dia seperti gonggongan. Sekarang di serong aku tadi barusan seperti
kurang jelas itu apa. Tapi dia baik. Dia enggak jahat. Assalamualaikum. Terdengar suara lagi. Sebelah kiri aku. Mungkin kalian dengar itu suara orang. Mungkin makhluk itu. Aku kurang tahu itu letaknya di mana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padamu lah aku meminta, padamu aku memohon, kepadamu aku berserah diri ya Allah. Mungkin kalian dengar suara pembacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayya la falaya falakotku mati salakotku mati salallahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku tahu kalian baik, kalian tahu aku tahu kalian. Aku mohon, aku gak ganggu kalian. Aku cuma mau bersilaturahim aja sama kalian. Banyak suara-suara terdengar di bawah, seperti siulan. Barusan mungkin kalian lihat, itu kayak apa ya? Pokoknya itu kayak barang lah, dia tadi bergerak bener. Mungkin kalian ngelihat di bawah juga ada suara merenggung. Suara merenggung itu gak tahu itu apa. Masya Allah. Ada suara lagi sebelah kiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, tenang, tenang ya Allah. Saya hanya buat saudara-saudaraku. Aku gak ganggu kalian. Aku gak ganggu kalian. Mungkin di sini tempatnya bekas ini ya, aku sih kurang tahu ini apa. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayyala fala ya fala qatmati salatu salat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayyala fala ya fala. Ini sih tepatnya kayak ada merintih di bawah. Ada suara merintih, ada di belakang juga ada suara seperti apa ya, benda jatuh, sorry, benda jatuh. Ini ada suara benda jatuh, mungkin kalian dengar. Masih ada suara lagi. Masih ada suara lagi, benda jatuh. Selalu terdengar telapak-telapak pada saat di tangga 1 sampai 2 kira-kira. Ada rendungan. La ilaha illallah. Ada suara kayak serbetan seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada suara rendungan di sebelah kiri aku. Ada suara rendungan. Itu semakin kesini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayyala fala, ayyala fala qatku mati sholat, qatku mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mungkin kalian melihat la ilaha illallah, kepadamu lah hamba meminta, kepadamu lah hamba memohon. Ya Allah,
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qabul, ya Salam, ya Malik. Om. Om. Om, udah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Om, udah. Om, udah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya la fala ya fala. Qad mati salat pun sallallahu akbar. Allahu akbar. Om. Om. Om Niko. Om Niko. Ya la fala ya fala. Qad mati salat pun sallallahu akbar. Om Niko. Om Niko. Om Niko. Ayo Rafael, mohon kebersalah pada mama. Om Niko. Iya. Tami. Iya. Oke, baik. Maaf. Ya, gunakan dulu. Alhamdulillah. Bentar. Enggak, aku yakin itu bukan lo. Dia bukan, dia enggak jahat sebenarnya. Baik. Dia bukan mau, Om. Ya, Tami. Boleh saya minta tolong untuk mengeluarkan apa yang ada di kantong belakang Anda sekarang? Tami. Malas, ya. Ya. Alhamdulillah. Yang ini, yang di sebelah sini, sorry. Ya, ambil nafas dulu. Tenangkan diri Anda. Oke. Sudah tenang? Sudah tenang? Baik. Kami? Iya. Ketika Anda mengikuti nyali, di awal-awal Anda menemukan sebuah ketenangan yang luar biasa ya. Jangan diminum dulu, Ken. Iya. Biar lebih tenang. Iya, tenang dulu. Jangan lihat. Tenang dulu. Kemarin, Ken, sebelum kita berbincang dengan kami, mungkin bisa lebih jelas apa yang terjadi. Nah, kalau yang terjadi sama seperti step pertama, kedua, ketiga, hanya berbeda kan apa namanya pestanya ya, masih sok. Ya, jelas. Nah, jangan dulu. Ya. Jangan dulu. Diminum dulu, diminum sebentar. Ya. Ini. Sudah. Baik. Tami. Tadi di awal Anda begitu tenang sebenarnya, tapi akhirnya Anda malah menyerah. Apa yang sebenarnya membuat Anda akhirnya menyerah? Bagian dari lokasi uji nyali mana yang akhirnya membuat Anda merasa terancam? Kalau aku boleh jujur, ya. Untuk energi sendiri sebenarnya diri yang benar-benar makhluk itu belum ada. Baik. Ya, akhirnya perasaan aja Anda. Mungkin sugesti aku yang melihat aku putih-putih di situ. Ya mungkin, cuman jujurnya juga aku masih tenang, cuman. Tapi akhirnya Anda memilih untuk. Iya, karena aku lebih takut dengan aslinya daripada goib sebenarnya, gitu. Jadi aku lebih takut sama orang daripada sama goib. Baik. Meskipun memang yang kita ketahui bahwa saat ini jika Anda ditinggalkan di lokasi nyali, Anda benar-benar sendiri. Iya. Baik, tapi bagaimanapun juga, Anda telah menyerah. Iya. Anda tidak berhasil melewati uji nyali. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Baik, mungkin Sarah bisa menemani kami. Aku. Oke. Arif. Silakan diarahkan kepada kru Bang Arif. Sarah, sebentar kita berbincang. Oke, saya tenang. Boleh, Kang Arief, mungkin masih ada yang harus dinetralkan terlebih dahulu dari peserta ketiga kita tadi. Ya. Oke, Sarah, kalau kita perhatikan bahwa memang sepertinya semakin banyak keberadaan makhluk asal yang mulai berinteraksi dengan peserta-peserta. Ya kan ya? Bagaimana dengan kondisi saat ini? Ini masih sama, malah justru saya melihat ada beberapa kayak yang nampak ya di atas-atas ini kayak seperti mengintip dia. Ini juga makhluknya juga bukan yang perempuan-perempuan tadi, ini udah seperti binatang. Baik, ya. Kita akan segera mengetahui peserta berikutnya melakukan uji nyali tetap di Masih Dunia Maya.